Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis dengan didampingi Wakapolres Kompol Edi Suprianto beserta Ibu Bayangkari Cabang Pelabuhan Belawan meresmikan rumah singgah sahabat polisi dan diwarnai dengan kegiatan menyantuni anak yatim serta para kaum duafa dan tukang becak. Kegiatan peresmian tersebut ditandai dengan pengguntingan pita serta disaksikan sejumlah undangan dari instansi terkait, diantaranya Camat Belawan Ahmad, mewakili Pelindo 1 Belawan, mewakili Danlan Tamal, marinir dan tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta insan pers. Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis mengatakan, keberadaan rumah singgah sahabat polisi sebelumnya bangunan rumah mes yang tak terawat. Kemudian, ada inisiatif dari masyarakat, usulan untuk dijadikan rumah singgah bagi masyarakat dan bagi insan pers sebagai wadah menampung aspirasi dan laporan dalam rangka turut menciptakan Kamtimas. Lebih lanjut lagi, Kapolres juga menjanjikan setiap Jumatnya akan ada dapur umum sebagai tempat berkumpul makan minum bersama. Kepedulian ini sebagai bentuk sosialitas polisi bagi masyarakat sebagai bentuk polisi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Akan nelayan, ya, tugas kebersihan, yang gak mungkin saya sebut satu persatu ya, segala lapisannya, baik TNI Polri, yang mana nantinya rumah ini semoga bermanfaat untuk tempat pertemuan-pertemuan dan kegiatan sosial yang akan kita laksanakan secara rutin, yang mana kita awali dengan hari Jumat, ya. Di sini akan dibuka dapur umum. Dapur umum yang mana setelah sholat Jumat diadakan makan nasi bungkus gratis, ya. Mudah-mudahan ke depannya akan kita lihat perkembangan, dan terutama rekan media yang selama ini tidak ada tempatnya, ya mungkin sesuai janji saya, disinilah kita mungkin sering bertemu dan berkumpul. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsa Oran Sitorus Tribrata TV, salam Tribrata.